Seorang tu dia minat kereta, dia pun dapatlah kereta, tapi nak dapat tu payah kerana yang diidamkan harganya boleh tahan mahal, mungkin RM200,000-300,000, cantik kereta. Jadi dia pun dapat, walaupun dia dapat, dia duduk tengok, dia duduk guna, dia duduk basuh, dia duduk ni, duduk ni, duduk ni, tapi dalam satu tempoh yang lama dia akan jemung dah. Kadang-kadang zaman sekarang ni, bila dah dia kaya dan dia mampu beli lebih daripada itu, dia tak kisah dah kereta, dia akan rasa tak apa dah. Daripada situ kita faham bahawa itulah sifat dunia. Cepat kita rasa jemu dan cepat kita rasa tak puas hati dah. Bila kita tengok ada lagi yang lebih baik, ada lagi yang lebih baik, ada lagi yang lebih baik, jadi kita pun jadi lemah.